老师！老师！老师不能继续陪在你身旁了。Halo para pecinta Battle Through the Heavens, dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktivitas dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dong? Goilah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiao Yan yang baru saja mengalahkan pria yang berada di langkah ketiga keabadian. Setelah Xiao Yan meminta pil energi yang ia miliki, si pria pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh kebingungan. Sosok Xiao Yan hanyalah seorang dogat, tetapi serangan Xiao Yan ini benar-benar menakutkan. Meskipun pukulan Xiao Yan sebelumnya tidak mengenai dirinya, tetapi itu membuatnya merasakan bahaya kematian yang kuat. Kekuatan pukulan ini juga mengalir ke hutan yang besar di belakang dan lebih dari belasan pohon besar pada saat ini dihancurkan. Selain itu, kekuatannya tidak hanya kuat, tetapi kekuatan ini juga bisa dikontrol hingga tingkat yang sangat tepat. Namun sesungguhnya bukan itu yang pada saat ini sedang difikirkan oleh si pria. Yang paling penting yang membuat pria ini tertegun pada saat ini adalah Xiao Yan yang tampak terlihat acuh tak acuh. Xiao Yan tampak sedang menghitung berapa banyak pil energi yang pada saat ini Xiao Yan miliki. Pria itu pun tertegun dan tidak percaya sebelum akhirnya bertanya bagaimana ini mungkin. Si pria seketika melihat sekitar dan bergumam, mungkinkah tidak ada aturan di tempat ini? Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria, Yutuo pada saat ini seketika tersenyum. Yutuo lanjut berkata bahwa si pria pada saat ini bisa mencobanya. Pria itu pun memandang ke arah Yutuo dan sosoknya pada saat ini hanya bisa tertegun. Sosoknya pada saat ini berpikir bahwa sepertinya sosok Xiao Yan ini tidak hanya kuat, tetapi Xiao Yan benar-benar tidak terpengaruh oleh aturan yang berada di tempat ini. Dengan begitu maka dapat dikatakan Xiao Yan bukanlah sesosok yang bisa dianggap remeh. Pria itu pun segera memandang ke arah Xiao Yan dan pada saat ini sosoknya tanpa sadar tersepona. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera melemparkan 20 potong pil energi ke dalam mulutnya. Xiao Yan lanjut memerintahkan si pria untuk memperkenalkan dirinya. Si pria pada saat ini segera menjawab dengan sederhana ketika menjelaskan bahwa ia bernama Senju. Xiao Yan pada saat ini tidak menjawab karena origin Qi yang agung seketika meledak di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan segera bergegas mencari pohon raksasa dan duduk di dahan-dahannya dengan mata tertutup serta memulai pelatihan. Sementara itu pada saat ini Yutuo tampaknya sepertinya mengenali pria kuat yang bernama Senju ini. Sosoknya lanjut berkata, apakah ia adalah Senju dari klan Dewa Iblis kuno? Senju sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya apakah Yutuo tahu. Sesaat kemudian Senju pada saat ini menghela nafas, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sementara itu Yutuo pada saat ini segera berkata bahwa ia pernah mendengar beberapa rumor tentang Senju. Senju segera melambaikan tangannya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yutuo. Senju dengan sedikit marah segera berkata, apakah ia mendengar mengenai Senju yang senang minum, berjudi, serta bermain wanita? Yutuo pada saat ini hanya tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Senju. Sementara itu di sisi lain, meskipun Xiao Yan matanya terpejam, Xiao Yan pada saat ini merasa terganggu dan Xiao Yan berteriak dengan marah. Xiao Yan berkata agar mereka berdua sebaiknya berbicara lebih pelan. Siapapun yang mendekati tempat ini, mereka harus dibunuh tanpa ampun. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, keduanya pada saat ini terlihat sedikit gugup dan mereka pada akhirnya bergumam dengan suara rendah. Senju menatap ke arah Xiao Yan dengan gugup sebelum akhirnya bertanya, siapakah sosok tersebut? Yutuo juga pada saat ini berbicara dengan berbisik-bisik ketika menjawab bahwa ia juga tidak tahu.
Senju menatap ke arah Yutuo dengan curiga sebelum akhirnya bertanya apakah ia juga ditangkap olehnya di jalan. Yutuo mengangguk sambil tersenyum masam dan bergumam, mereka berdua memiliki pengalaman yang sama. Sementara itu, bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini menghela nafas, sebuah suara pelan tiba-tiba terdengar dari samping mereka dan terlihat adanya sosok berdiri di samping mereka. Yutuo pernah melihatnya sebelumnya karena sosok ini adalah sosok permaisuri. Sementara itu Senju pada saat ini menatap ke arah permaisuri dengan tatapan bongo. Saat ini tampak terlihat Senju seperti merasa seperti seorang yang sedang jatuh cinta. Senju bergetar dan Senju berpikir bahwa ia benar-benar belum pernah melihat wanita yang secantik ini seumur hidupnya. Senju pada akhirnya tanpa sadar tersenyum lembut sebelum akhirnya mulai berbicara kepada permaisuri. Senju bertanya, bolehkah ia pada saat ini mengetahui siapakah peri ini? Permaisuri pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya memandang ke arah Xiaoyan yang sedang duduk bersila. Sosoknya lanjut berkata bahwa itu adalah suaminya. Senju seketika terkejut seolah-olah sambaran petir pada saat ini menghantam embun-embunannya. Senju merasa hatinya seperti terkoyak dalam sekejap mata. Rasa sakit yang tak terlihat ini membuatnya tanpa sadar pada saat ini tertutup oleh ekspresi rona merah. Senju pada saat ini hanya bisa menundukkan kepalanya, sementara Yutuo pada saat ini terdiam. Permaisuri pun melihat ke arah Senju yang pada saat ini benar-benar hening dan bertanya apa yang terjadi dengan Senju. Yutuo tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya dan bergumam mungkin ia sedang patah hati. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih terus-menerus melakukan pelatihan. Setelah 20 pil energi dimasukkan ke dalam tubuh Xiaoyan dan bersamaan dengan ledakan tersebut, bintang-bintang origin Qi Xiaoyan pada saat ini mengembun dengan cepat. Jika kecepatan ini terus berlanjut, tidak akan butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk menerobos ke dogat bintang 9. Namun meskipun kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat setelah meminum pil energi, energi iblis di tubuh Xiaoyan juga semakin lama menjadi semakin kuat. Hal ini juga membuat kepribadian Xiaoyan yang awalnya lembut menjadi sedikit mudah tersinggung dan kasar. Namun beruntung Xiaoyan juga tidak kehilangan rasionalitasnya. Xiaoyan pada saat ini masih bisa berpikir jernih dan Xiaoyan masih ingin terus meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan menyadari bahwa akan ada musuh-musuh kuat yang pada saat ini akan segera datang. Selain Yonghe yang telah terlihat di depan mata Xiaoyan, ada juga dua orang dari dunia Taixu. Xiaoyan harus mempersiapkan kekuatannya karena jika Xiaoyan berhadapan dengan mereka, Xiaoyan pasti akan kewalahan. Xiaoyan pun terus-menerus fokus dan waktu berlalu dengan sangat cepat. 500 tahun sesungguhnya telah berlalu dalam sekejap mata dari semenjak Xiaoyan datang ke tempat ini. Selama periode waktu ini, Xiaoyan juga menemukan bahwa ingatan dari Kui Jun dari Mansion Surgawi semakin berkurang. Mau tidak mau, Xiaoyan harus berhati-hati terhadap kondisi tersebut. Mungkin saja Kui Jun telah menemukan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Atau juga mungkin jarak antara dunia mereka menyebabkan melemahnya hubungan timbal balik. Di dalam ingatan terbaru yang diperoleh dari Kui Jun, Mansion Surgawi dengan panik mempersiapkan kekuatannya. Dalam waktu singkat, ia memperluas kekuatannya di kehampaan utara dan ia mengumpulkan banyak pengikut. Pergerakan ini mungkin tampak tidak mencolok, tetapi mereka benar-benar telah mempersiapkan semuanya. Memikirkan mengenai hal ini, Xiaoyan menyadari bahwa seharusnya orang-orang dari Mansion Surgawi ini memiliki kontak dengan dunia Taixu. Tujuan mereka mempersiapkan semua ini adalah karena mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Sensi melalui kekuatan internal dan kerjasama eksternal. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar kekurangan dalam hal waktu. Xiaoyan telah bekerja begitu keras,
Namun pada saat ini Xiao Yan masih belum merasakan adanya tanda-tanda penerobosan. Selain itu, jika menilai dari kecepatan kultivasi saat ini, akan sangat sulit untuk bisa menembus keabadian dalam sisa waktu yang ada. Semua itu hanya bisa terjadi terkecuali energi dunia diambil kembali dari Zhu Qi. Namun untuk berhadapan dengan Zhu Qi, Xiao Yan juga membutuhkan banyak kekuatan dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi. Sementara itu di sisi lain, Zhu Qi juga pada saat ini terus-menerus memperhatikan pergerakan dari Xiao Yan. Zhu Qi telah mengirimkan klonnya dan Zhu Qi pasti merasakan adanya sesuatu yang aneh. Zhu Qi mungkin tidak mengetahui identitas asli Xiao Yan, tetapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang aneh. Namun meskipun begitu, Zhu Qi masih belum mengerti mengapa Xiao Yan ada dan apa hubungan mereka berdua di dunia ini. Hal ini membingungkan Zhu Qi dan keberadaan Xiao Yan ini juga telah membuat Zhu Qi merasa tidak nyaman. Ia ingin mengambil tindakan untuk melenyapkan Xiao Yan sedari awal. Namun Zhu Qi selalu dihalangi oleh permaisuri dan Zhu Qi tidak pernah berhasil. Terlebih lagi Zhu Qi juga baru mengetahui bahwa permaisuri pada saat ini mengikuti pergerakan Xiao Yan. Zhu Qi menggertakkan giginya dan berpikir pantas saja di pertempuran sebelumnya dengan Xiao Yan ia merasakan adanya sesuatu aura yang familiar. Zhu Qi pada akhirnya memutuskan untuk menyerah pada idenya ini. Awalnya Zhu Qi memang ingin membantai Xiao Yan, tetapi karena selalu dihalangi oleh permaisuri, Zhu Qi mengubah niatnya untuk mendekati Xiao Yan sebagai teman. Mungkin dengan begitu maka Zhu Qi akan bisa lebih banyak mengenali Xiao Yan dan apa tujuannya. Namun setelah menyadari bahwa tujuannya juga diketahui oleh permaisuri dan permaisuri ikut bersama dengan Xiao Yan, Zhu Qi pada akhirnya berpikir bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi lebih dekat pada saat ini. Zhu Qi pada saat ini hanya bisa menghela nafas karena meskipun begitu Zhu Qi pada saat ini masih memiliki anak buah. Zhu Qi yang berada di dalam tubuh Yonghe pada saat ini terlihat duduk bersila di suatu tempat dengan selip batu giok yang berada di tangannya. Sesaat kemudian selip batu giok ini segera dilesatkan dan dikirimkan ke arah dua wanita yang sebelumnya diselamatkan oleh Xiao Yan. Tampaknya Xiao Yan juga bahkan tidak tahu bahwa kemunculan dari Senju ini bukanlah sebuah kebetulan. Pada saat ini Xiao Yan hanya fokus dalam pelatihan. Sementara itu kedua wanita itu juga saling mendekat satu sama lain dan mereka menatap ke arah permaisuri. Mata indah permaisuri pun tertuju kepada dua gadis yang pada saat ini terlihat ketakutan. Dua gadis ini pun mendekati permaisuri dan berbisik sebelum akhirnya bertanya, bisakah mereka pergi bersama? Yutuo dan Senju pada saat ini terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh kedua sosok tersebut. Senju pada saat ini tampaknya tidak tertarik melihat kecantikan keduanya. Tampaknya setelah ia melihat kecantikan permaisuri, tidak ada lagi yang menarik perhatian Senju. Sementara itu Yutuo pada saat ini tidak berbicara karena Yutuo sadar ini bukanlah waktunya dan ia tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Sementara itu permaisuri pada saat ini bertanya dengan lembut di manakah rekan-rekan mereka. Salah seorang wanita itu pun segera berkata dengan nada menyedihkan. Sosoknya berkata bahwa rekan mereka semuanya telah terbunuh dalam pertempuran oleh Senju. Mendengar hal tersebut, permaisuri pun segera tersenyum dan berkata agar mereka jangan khawatir. Suaminya adalah pria yang baik dan begitu ia selesai berlatih, permaisuri akan memohon ampun dan balasan atas nama mereka. Wanita itu hanya bisa mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Sementara itu Yutuo sedikit mengerutkan kening ketika ia melihat ke arah dua wanita tersebut. Yutuo tidak mengatakan apapun tetapi ekspresinya sepertinya mengatakan sesuatu. Suasana pada akhirnya menjadi hening sebelum akhirnya sesuatu pada saat ini terjadi. Selama pelatihan Xiao Yan ini tempat ini benar-benar tidak damai. Selalu akan ada orang dengan aura kuat yang pada saat ini mendekat.
Ada banyak tim yang datang secara bergantian dan pertempuran terus-menerus terjadi. Yutuo dan Senju pada saat ini menghabisi mereka semua tanpa pandang bulu. Bersamaan dengan mereka yang pada akhirnya telah menghabisi sekitar belasan orang. Keduanya juga pada akhirnya menghadapi musuh yang kuat. Ada dua orang langkah kedua keabadian dan satu orang langkah ketiga keabadian. Jumlah total ini sekitar 7 hingga 8 orang dan mereka yang terlemah merupakan seorang dogat bintang 9. Yutuo dan Senju dikelilingi oleh orang-orang ini dan mereka menyipitkan mata masing-masing. Sesaat kemudian, kelompok ini pada akhirnya tidak membuang waktu sama sekali dan menyerang ke arah mereka berdua secara langsung. Yutuo menggertakkan giginya dan menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan situasi ini. Yutuo pun segera berteriak agar mereka pada saat ini mundur. Mereka berdua menyadari bahwa tingkat kemenangan mereka tidak tinggi jika mereka memaksakan pertempuran ini. Meskipun Senju juga sangat kuat, tetapi Yutuo tidak menaruh harapan kepada Senju. Senju pada saat ini menyipitkan matanya dan berteriak dengan marah kepada Yutuo, mengapa mereka harus mundur? Ikutlah dengan Senju dan apa masalahnya jika mereka berhadapan dengan lebih banyak orang? Yutuo menggertakkan gigi dan berkata bahwa mereka harus mundur terlebih dahulu. Jumlah mereka terlalu banyak dan mereka tidak perlu berjuang dengan keras. Senju pada saat ini melambaikan tangannya dan berteriak dengan marah kembali ke arah Yutuo. Senju memerintahkan Yutuo untuk pergi dan memanggil seseorang karena Senju akan melawan mereka terlebih dahulu. Yutuo tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan sosoknya segera melesat mundur dengan kecepatan tinggi. Sementara itu Senju pada saat ini segera mulai maju dengan langkah kakinya. Debu berterbangan di bawah kakinya dan tubuhnya pada saat ini segera bergegas melesat. Senju sama sekali tidak menunjukkan rasa takut di hadapan kelompok yang mengelilinginya. Pada saat ini, dogat lainnya seketika mundur dan membentuk formasi di belakang. Dua orang langkah kedua keabadian pada saat ini memimpin dan bertarung melawan Senju. Meskipun Senju adalah langkah ketiga keabadian, tetapi dengan menghadapi dua orang langkah kedua keabadian, hal tersebut akan sangat sulit. Terlebih lagi setelah beberapa benturan, dapat terlihat bahwa kekuatan dua orang langkah kedua keabadian ini tidaklah lemah. Senju pada saat ini menggertakkan giginya dan dengan kemampuan Senju, sosoknya masih bisa memukul mundur kedua sosok tersebut. Namun bersamaan dengan Senju yang pada saat ini berhasil, tiba-tiba bayangan hitam besar muncul di atas kepala Senju. Saat berikutnya bayangan tersebut menghantam Senju dan Senju seketika terlempar mundur. Benturan seketika terjadi dengan kekuatan besar yang menyebabkan separuh tubuh Senju tenggelam ke tanah. Sosok yang menyerang Senju ini merupakan sosok yang merupakan langkah ketiga keabadian. Orang ini merupakan orang terkuat yang berada di kelompok ini. Ia memiliki kekuatan yang sama dengan Senju dan ia juga merupakan orang kuat di langkah ketiga keabadian. Senju pun menggertakkan giginya menatap ke arah ketiga sosok yang pada saat ini berhadapan dengan Senju. Setelah langkah ketiga keabadian menekan Senju, dua orang kuat langkah kedua keabadian kembali menyerang ke arah Senju. Pada saat ini Senju hanya bisa menggertakkan gigi. Serangannya berangsur-angsur menjadi gila ketika ia menahan pengepungan dari tiga orang kuat ini. Senju mengeluarkan kekuatan maksimalnya, namun Senju pada saat ini masih terus-menerus dipukul mundur. Ada banyak bekas luka baik kecil maupun besar di tubuh Senju di dalam pertempuran ini. Sesaat kemudian pada saat ini pemimpin dari kelompok tersebut segera mulai berteriak. Langkah ketiga keabadian pada saat ini segera berteriak kepada semua orang bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk melancarkan formasi. Para dogat yang berpartisi sapi pada saat ini segera mulai mengeluarkan kekuatan mereka hingga tahap yang maksimal. Mereka menggabungkan kekuatan dan ditambahkan dengan tiga kekuatan keabadian.
Formasi tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Sebuah cahaya pada saat ini melintas dengan kecepatan yang sangat cepat ke arah Senju. Senju pada saat ini menyipitkan matanya, dan sebelum sempat Senju bereaksi, lengan kirinya pada saat ini seketika terputus. Dapat terlihat bahwa sinar cahaya ini juga sepertinya merupakan sinar cahaya yang dianggap sebagai hidangan pembuka. Senju pada saat ini segera kembali menumbuhkan lengannya, dan bersama dengan hal tersebut, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini kembali menderu ke arah Senju. Senju kembali menyipitkan matanya, dan setelah lengannya sembuh, Senju pada saat ini seketika membentuk perisai besar. Senju juga pada saat ini mengeluarkan ramuan emas dan menelannya ke dalam mulutnya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan kilau emas karena pil ini dapat meningkatkan pertahanan. Sinar cahaya pada akhirnya datang dengan cepat dan begitu menghantam perisai. Kekuatan keabadian Senju juga melonjak, tetapi pada akhirnya cahaya masih dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kuat dan tak bisa terbendung. Senju pada saat ini benar-benar dihantam dan dihancurkan oleh lesatan dari cahaya ini. Tubuh Senju pada saat ini benar-benar terburai. Hanya tersisa jantung Senju yang pada saat ini tersisa di udara, dan ketika melihat hal ini, sosok di langkah ketiga keabadian menyipitkan matanya. Dengan gerakan pikirannya, seberkas cahaya pada saat ini segera terbang menuju ke arah jantung Senju. Jika pukulan ini mengenai jantung Senju, bahkan meskipun Senju tidak mokat, setidaknya pukulan ini akan membuat kekuatan Senju anjlok. Kecepatan cahaya ini juga sangat cepat, namun begitu cahaya ini hendak menghantam jantung dari Senju, ledakan seketika terjadi disertai dengan suara gemuruh keras yang terdengar. Terlihat adanya pedang berat raksasa yang terbakar oleh api yang melayang di depan jantung Senju. Cahaya kuat itu pun segera menerpa pedang berat misterius sebelum akhirnya menghilang. Dalam waktu singkat ini, tubuh Senju yang pada saat sebelumnya terkoyak juga pada akhirnya dengan cepat ditata kembali. Senju memulihkan tubuhnya dalam beberapa tarikan nafas, dan ini merupakan kemampuan pemulihan yang sangat luar biasa. Ini merupakan berkah seorang keabadian. Namun meskipun begitu, wajah Senju pada saat ini menjadi lebih pucat. Ia tahu bahwa dalam pertarungan ini ia memang sedikit ceroboh. Sosoknya juga pada saat ini terkejut dengan kemunculan tiba-tiba pedang hitam pekat di hadapannya. Tiga makhluk keabadian juga yang mengendalikan formasi super pada saat ini terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak dapat mempercayai pemandangan di hadapan mereka karena kekuatan keabadian mereka bertiga benar-benar telah terbukti. Senjata yang terbuat dari vibranium saja benar-benar tidak akan bisa menghadapi lesatan sinar cahaya. Kecuali jika kualitasnya sangat tinggi, barulah hal itu akan menjadi normal. Sosok kuat langkah ketiga keabadian pun tiba-tiba bertanya, harta karun macam apakah ini? Ketiganya pada akhirnya segera menatap ke arah datangnya pedang hitam tersebut dan melihat sesosok tubuh yang melayang. Sosok ini adalah Xiaoyan dengan sayap hitam emas yang pada saat ini tidak mengepak. Xiaoyan memiliki ekspresi acuh tak acuh menatap ke arah ketiga sosok kuat tersebut. Ketiganya tanpa sadar menyipitkan matanya ketika mereka memandang ke arah Xiaoyan. Mereka secara alami seperti Senju pada saat sebelumnya ketika melihat Xiaoyan. Mereka tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah dogat. Melihat ketiganya yang terkejut, pada saat ini Senju tersenyum pahit. Senyum ini tampak seolah-olah Senju menertawakan dirinya yang pada saat sebelumnya. Ia sepertinya mengatakan hal yang persis sama dengan orang-orang ini, bahkan dengan sedikit nada meremehkan. Senju pun menghela nafas, dan Senju berpikir bahwa ia khawatir orang-orang ini akan mengerti setelah hal ini terjadi. Mereka tampaknya belum tahu bahwa Xiaoyan adalah orang yang suka berpura-pura.
Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini mengabaikan ekspresi ketiganya yang terlihat terkejut. Xiao Yan pada saat ini segera berkata dengan dingin kepada Guo Yan, apakah ia sudah selesai? Guo Yan segera menjawab bahwa ia membutuhkan 3 tarikan nafas. Sementara itu di kejauhan, ketiga sosok tersebut pada saat ini sepertinya menyadari sesuatu. Namun menyadari bahwa sosok Xiao Yan adalah dogat, mereka tidak memilih untuk menyerang Xiao Yan secara langsung. Mereka hanya diam-diam menunggu hingga pada akhirnya 3 nafas berlalu. Guo Yan pun seketika berteriak ketika memerintahkan formasi untuk merusak dirinya sendiri. Bersamaan dengan teriakan ini, pada akhirnya fluktuasi yang tidak teratur di dalam formasi mulai melonjak. Sesaat kemudian, dengan keras para dogat yang pada saat ini membentuk formasi terlempar mundur. Seteguk besar darah muncrat bersama-sama dengan organ dalam yang benar-benar rusak. 3 sosok keabadian juga pada saat ini benar-benar langsung menderita luka parah. Beberapa sinar cahaya tiba-tiba menggembun dan menyapu ke arah seluruh tubuh mereka. Dalam sekejap mata, formasi mereka tiba-tiba menjadi kacau dan serangan itu benar-benar mempengaruhi masing-masing anggota. Ketika cahaya menyapu, 3 makhluk keabadian juga pada saat ini benar-benar memiliki tulang yang pada patah. Ekspresi mereka juga berubah drastis dan mereka segera terlempar mundur. Dalam waktu sekejap, mereka pada saat ini segera mengembalikan kondisinya ke posisi semula. Luka-luka yang mereka derita pada saat ini pulih, tetapi ekspresi mereka pada saat ini masih terlihat pucat. Ketiganya pada saat ini mendesis dingin ketika menatap ke arah Xiao Yan. Ada sedikit keterkejutan di mata mereka karena mereka tidak tahu bagaimana Xiao Yan melakukan hal ini. Mereka jelas tidak melakukan apapun, tetapi formasi mereka langsung rusak. Hal ini menimbulkan reaksi balik kepada semua orang dan mereka semua benar-benar dipukul hingga parah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini perlahan berbicara kepada mereka bahwa mereka hampir membunuh anggota Xiao Yan. Ketiga makhluk keabadian itu pun menyipitkan matanya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Mereka tentu jelas mengetahui kekuatan dari formasi yang mereka lesatkan. Dapat mematahkan formasi mereka dengan mudah, hal ini memberitahu mereka bahwa sosok di hadapan mereka bukanlah dogat kaleng-kaleng. Salah seorang keabadian langkah kedua pada saat ini segera berkata kepada pemimpin mereka bahwa orang ini hanyalah dogat dan meskipun ia agak aneh, tetapi seharusnya tidak akan sulit bagi mereka untuk menghabisinya. Mendengar hal tersebut, pemimpin mereka menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya. Sosoknya dengan tegas membuat instruksi gerakan untuk mundur. Pemandangan ini benar-benar sangat aneh karena seorang dogat bisa menakuti 3 makhluk keabadian. Jika hal ini dilihat oleh orang luar, maka hal ini benar-benar akan sangat luar biasa. Namun pada saat ini sesungguhnya memang ada 2 orang luar. Sosok-sosok ini merupakan 2 wanita yang pada saat sebelumnya diselamatkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali berbicara bahwa mereka yang berada di tingkat dogat bisa pergi. Sementara mereka bertiga pada saat ini harus tetap berada di sini. Menanggapi hal tersebut, pemimpin kelompok ini pun mendengus dingin dan berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa ia tahu Xiao Yan tidaklah sederhana. Namun jika mereka bertiga bergabung, bahkan jika Xiao Yan sangat kuat, Xiao Yan pasti masih akan kewalahan. Xiao Yan pada saat ini terdiam dan Xiao Yan benar-benar tidak ingin banyak basa-basi. Namun tepat ketika Xiao Yan hendak mengambil tindakan, Xiao Yan mengerutkan kening karena ada cahaya dingin yang menerpa dari ujung dan langsung menembus salah satu di antara ketiga sosok tersebut. Posisi penusukan ini juga benar-benar langsung menuju ke arah jantung dan Xiao Yan benar-benar seketika terkejut. Pemimpin dari kelompok ini juga berteriak dengan marah ketika berkata bahwa ada penyergapan. Sosoknya melihat sekeliling dengan waspada, sementara Xiao Yan pada saat ini masih menyipitkan matanya.
Ini bukanlah penyergapan yang dilakukan oleh Xiao Yan melainkan dari tim lain. Tampaknya ada tim lain yang pada saat ini mengambil tindakan dari belakang layar untuk menghabisi sosok-sosok tersebut. Xiao Yan juga pada saat ini melirik ke sekitar dan sesosok tubuh terlihat muncul di kabut hitam. Sosok ini sangat cepat dan ia pada saat ini terbang menuju ke arah tiga makhluk keabadian dalam sekejap mata. Xiao Yan kembali menyipitkan matanya ketika Xiao Yan melihat dengan jelas siapakah sosok yang melakukan serangan ini. Xiao Yan mengenali sosok yang tidak asing karena Xiao Yan telah bertemu dengannya dua kali. Xiao Yan pun bergumam bahwa orang ini merupakan orang yang berasal dari dunia Taishu. Xiao Yan tidak menyangka bahwa orang kuat dari Taishu akan tiba-tiba muncul di tempat ini. Terlebih lagi target pertama serangannya bukanlah Xiao Yan melainkan tiga makhluk keabadian. Mungkinkah ketiga makhluk keabadian ini memiliki dendam terhadap mereka? Xiao Yan pada akhirnya memilih untuk mundur sedikit dan bersembunyi di balik kabut abu-abu. Xiao Yan memutuskan untuk melihat pertempuran yang akan segera terjadi. Xiao Yan memperhatikan ekspresi ketiga sosok yang pada saat ini di bawah tekanan dan dari ekspresi tersebut Xiao Yan bisa menyimpulkan sesuatu. Xiao Yan berpikir tampaknya melihat tatapan ngeri mereka, orang-orang ini tidak mengenali sosok-sosok dari dunia Taishu. Dengan kata lain, berarti orang Taishu ini benar-benar hanya ingin membunuh mereka tanpa dendam dan tujuan. Mata Xiao Yan seketika memadat dan pikiran lain seketika melonjak di benak Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk mengingat apa yang dikatakan oleh permaisuri sebelumnya. Permaisuri menjelaskan bahwa dunia Taishu mengandalkan Void God Armor untuk mencuri kekuatan keabadian. Kekuatan keabadian yang mereka miliki berasal dari kekuatan keabadian dari sosok-sosok yang mereka bunuh. Tampaknya ini merupakan satu-satunya hal yang masuk akal yang bisa diterima di akal Xiao Yan. Tujuan mereka menghabisi makhluk-makhluk keabadian ini hanyalah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dengan menyerap esensi darah dari sosok-sosok ini, maka kekuatan mereka akan meningkat.